Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersekutu dengan Tuhan sejenak. Kita bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Kamis, 11 Agustus 2022. Maka firman Tuhan tertulis dalam Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu Nabi Habakuk adalah nabi kecil yang melayani di Yehuda yang pada saat itu tentu menghadapi persoalan-persoalan dan lain sebagainya. Penderitaan, tekanan oleh karena keterpurukan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, Habakuk ini dalam menghadapi segala persoalan itu, jawaban, senjata, dia adalah doa. Dalam doanya dia mengatakan, Allahku itulah kekuatanku. Tuhanku adalah kekuatanku. Karena dengan menyebut nama Tuhan, hidupnya merasa kuat. Hanya dengan memanggil nama Tuhan, ada kuasa yang datang kepada dirinya. Kekuatan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, membuat kakinya seperti kaki rusa. Walaupun kaki rusa ini adalah kecil, namun kuat dalam melompat dan berlari, menerjang, berlari dari perjalanannya untuk ke sana, bahkan beranjak dari sini ke sana, menghadapi tantangan dan lain sebagainya. Oleh karena kekuatan, dia perasaannya itu yang mengatakan, Tuhanlah kekuatanku, maka dia adalah seperti rusa yang tidak pernah mengenal capek, walaupun dia harus dikejar-kejar oleh musuhnya, dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pijakan kaki kepada bukit-bukit tentu sakit. Tetapi sekali jatuh, dia akan cedera dan hancur dan bahkan akan celaka. Namun terasa, walaupun kakinya menginjakkan di bukit-bukit, tetapi Tuhan memegang dia, meneguhkan dia dalam melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai nabi. Saudara-saudara, ini jugalah yang menjadi doa kita. Ini jugalah yang menjadi kesaksian kita dengan mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Debata aduh hagugu oku. Nang pemerdala nang dirula linggoman hamatian. Parmaraan, parsahiton, dota kelanasing tantangan. Tapi Tuhan adalah kekuatan. Ini saudara-saudara, mari imani, mari berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan menyertai kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa, menyeguhkan, mengingatkan kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami, yang selalu
meneguhkan kami dalam perjalanan hidup, biarlah Tuhan yang selalu menyempurnakan apa yang akan kami capai, apa yang akan kami tempuh, karena Tuhan adalah kekuatan kami, Allah yang memberi pertolongan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas partisipasinya untuk renungan pagi HKBP Denpasar. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Shalom.